Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Derosa Auto Channel. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman karena sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Saya senantiasa mendoakan kepada teman-teman agar senantiasa diberikan kesehatan selalu dan diluaskan rezekinya maupun dimudahkan segala urusannya oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya Robbal Alamin. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mereview stok terbaru dari saya yang sekiranya mungkin bisa memberikan referensi, rekomendasi, dan pertimbangan buat teman-teman, yaitu mobil bekas yang harganya masih mungkin masih kebagian ya teman-teman. Ini diantaranya mobil Luxio. Luxio ini adalah jargonnya adalah minibus. Minibus mobil keluarga yang sangat elegan dan stylish dari segi bentuknya yang sangat kotak. Justru jargon ini terkenal sebagai mobil minibus berpenumpang 7, sangat diminati oleh masyarakat Indonesia karena mobil ini sangat enak dibawa untuk jauh, muatan yang sangat banyak maupun travel ya. Rata-rata mobil travel pun pakainya Luxio, jarang pakai yang lain. Jarang, paling Grand Max atau EPV atau mobil Nissan Evalia, tapi lebih cenderung ke Luxio teman-teman, karena Luxio ini satu perawatan lebih gampang, BBM pun masih cukup irit teman-teman, dan untuk tampilan pun masih sangat stylish dan elegan. Dari segi kemewahannya dapat, dari segi muatan banyaknya pun dapat. Ini mobil ya, ini mobil sejuta umat yang benar-benar sangat laku dan banyak diminati oleh orang-orang. Nah, kebetulan ini mobil Luxio tipe D bertransmisi manual tahun 2009. Warna hitam bertransmisi manual ya teman-teman. Pajaknya di bulan Juli 2022, telat sekali. Berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Jakarta Timur. Mobil ini atas nama perorangan, kilometernya baru mencapai 100 ribuan kurang lebih. Kalau untuk kondisi masih cukup rekomendasi, karena mobil ini benar-benar tahan banting. Secara kondisi overall masih sangat layak, kacanya masih orisinil, dan untuk di bagian depan masih aman, tidak ada bekas nabrak eksidennya sangat besar. Bodi-bodi masih cukup lumayan, walaupun ada di beberapa bagian yang lecet-lecet. Tapi saya pastikan mesinnya, bodi-bodinya, ataupun mobil ini tidak bekas banjir ataupun nabrak besar ya. Ban-bannya masih cukup lumayan, sekitar, kalau ban depan masih cukup tebal ya, sekitar 80%, ban belakang 70%, ya tinggal diganti dikit lah. Untuk tipe ini yang paling terendah ya. Dia spionnya masih menggunakan spion kupu-kupu, masih spion biasa. Kalau teman-teman mau upgrade lagi bisa pakai spion yang sudah sewarna dengan bodi dan dilengkapi lampu sen serta electric mirror. Paling sekitar 1,5-an kurang lebih estimasi saya. Untuk lampu headlamp masih sangat orisinil. Dua-duanya masih orisinil, itu menandakan mobil ini tidak pernah ada eksiden yang sangat besar. Teman-teman, untuk bodi-bodi ada beberapa bagian yang perlu didandanin, yaitu pemakaian wajar ya. Untuk samping masih aman, layak, tinggal dipoles, dirapiin sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu banyak nih ngerapiinnya. Dan di rel covernya masih orisinil dan masih bagus, tidak ada bekas eksiden, pintu-pintu pun masih asli. Dan saya pastikan untuk kaca samping belakang masih sangat asli, orisinil. Nah, sealer-sealernya masih sangat utuh, tidak ada bekas sambungan ataupun bekas lepas atau rusak atau eksiden. Tulang-tulangan masih utuh, semua aman ya teman-teman. Dan AC-nya pun masih cukup dingin. Untuk interior masih bagus, lumayan, dan di kursi belakang aja yang gantian kursinya. Kita beralih ke bagian dashboard. Bagian dashboard masih bagus ya. Ini hard plastik, dan di head unitnya sudah touchscreen.
Ini TV Cina ya, tapi masih cukup layak buat ukuran mobil Sejuta Uma. Setir-setir masih lumayan, cukup kenceng. Dan di bagian kursi masih empuk ya, nggak ngempos banget, masih bagus. Door trim pun masih bersih, bagus. Cuman sedikit kotor, ini belum di salon sama saya. Insya Allah akan kita rapihin. Kita ke belakang. Kita ke kabin tengah. Untuk kabin tengah masih cukup rekomendasi ya. Tidak ada masalah yang sangat berarti. Berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan perlengkapannya, dongkrak, kunci roda, dan kunci serep ada tersedia. Oke, kita ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang, sealer-sealernya masih utuh, aman, tidak bekas eksiden, tidak bekas nabrak. Tulang-tulang pilarnya di pilar B-nya masih bagus ya, masih utuh, tidak ada bekas eksiden, yang sangat berarti. Oke, ini AC-nya single blower kalau untuk tipe B. Nah, kacanya untuk bagian pintu belakang masih utuh, kacanya juga masih orisinil, tidak ada bekas tabrakan atau eksiden yang sangat fatal, nggak ada. Mobil ini masih aman, dilengkapi dengan rear spoiler dan lampu high mount stop lamp. Wiper belakang tersedia ya, masih aman. Kita ke depan yuk. Daihatsu Luxio tipe D tahun 2009. Mobil ini pajaknya telat sekali. Pajaknya telat di 2022. Jadi teman-teman bayar cukup sekali aja ya. Untuk nilai pajaknya pun masih sangat murah, sekitar 1.700.000-an kurang lebih ya teman-teman. PR di pajaknya, kalau bisa sih balik nama PBN ya teman-teman, untuk alamat Jakarta Timur. Oke, selanjutnya kita ada mobil Toyota Soluna tahun 2010. Ini mobilnya kata orang sih Toyota Soluna preman ya, tipe GLI. Ini tahun 2010, pajaknya di bulan 10 Oktober, telat satu kali. Teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten, berplat ganjil. Mobilnya masih bagus ya teman-teman, nggak ada masalah. Ini kita jual masih cukup sangat murah. Karena mobil ini jujur jarang banget ditemuin yang kondisi masih sangat bagus. Untuk kap mesin sudah kita pakai karbon ya, karbon stiker, dan di atap pun sudah pakai karbon stiker, jadi aman. Ban-ban masih cukup tebal, lampu-lampu juga masih bagus, nggak ada masalah, masih bawaan asli dari pabrik. Nah, cuman di bagian dak aja nih variasian, nggak orisinil, tapi mobilnya dijamin nggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Untuk bodi-bodi masih mulus, kaki-kaki masih enak, mesinnya pun masih cukup responsif teman-teman. Ini mobilnya sangat bagus, jarang-jarang ada nih mobil kayak begini. Ini mobilnya kita jual seharga 45 juta. Pajaknya pun murah ya teman-teman, cuman 1,3-an sampai 1,5-an kurang lebih. Ini mobilnya kita jual 45 juta, masih bisa nego ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau beli mobil ini, tertarik, bisa langsung japri saya, menghubungi saya. Mobilnya saya open price di 85 juta, masih bisa nego. Buat teman-teman, jujur ini mobilnya sangat langka. Karena sekarang ini nyari mobil yang pas banget, susah teman-teman. Harganya luar biasa mahal-mahal, menjelang puasa Ramadan dan Lebaran Idul Fitri ya. Jadi untuk harga pasaran sangat luar biasa, jauh dari harga ekspektasi perkiraan kita semua teman-teman. Tapi
So itu sangat bagus kalau menurut saya, karena pertumbuhan nilai ekonomi jadi naik, meningkat. Oke, sekian review singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Derosa Auto undur diri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera Derosa Auto.